Hai, Wawaman yang kembali akan menemani kalian untuk edisi The Last of Us Remastered. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa tinggalkan like dan jangan tinggalkan subscribe. Oke, so let's go. Kita akan masuk kembali, maju lebih tepatnya. Kita bakal maju, maju ke depan. Suara tidak enak yang Pace dengar. Ini ya, ini game ya. Misinya cuma satu, cuma nganter Ellie. Terus gak sampai-sampai dia. Bisa dibuka. Jadi di air kita gak bisa buka tas ya. Ini absurdan ini. Gak bisa buka tas di air. Kenapa? Kenapa tidak bisa buka tas, Pace? Mati hari kalau di sini. Nah, ya benar, enggak bisa buka tas di dalam air. Padahal tadi Pups mau crafting tadi. Crafting ya, yang bisa kita craft dulu untuk sementara. Kita diving, coy. Let's go, coy. Diving is real. Waktunya ke bawah. Kalau wah ini yang gini nih. Buntu lagi. Oh my god. Buntu, man. Man, udara, man. Man. Kita butuh udara. Ayo. Gak bisa. Oh my god. Jangan pegang aku, Mas. Mas, jangan pegang aku, Mas. Oke, ini dia udaranya. Staff locker, laundry, boiler. Nah, ini Pace. Udah harus sedikit lumayan. I need to find a way around this gate. Nyelam lagi dong kita. Bisa jadi kita nyelam lagi. Di sana masih ada jalan, masih ada jalan di sana. Kita dulu, Pak. Di sana ya, kita bisa lewat sini. Tapi tidak ada apa-apa, Pak. Dead doorway, tapi tidak ada apa-apa. Why, my friend, why are you doing this to me? Where are we going now? Ah, di bawah sini ada jalan ya. Di bawah sini ada jalan. Harus menyelam lagi. Wah, Joel, lu adalah pria terbaik, bos. Oh, ada spores dan kalian tahu sendiri itu pertanda apa? Mungkin depan kita bakal ada bloaters atau mungkin depan kita bakal ada clicker. Zombie-nya lebih ngeri sih. Zombie-nya bisa lari sih, itu loh. Permasalahannya main. Oh shit. Kenapa tikus lari ya? Gak ada apa-apa. Permasalahannya kalau kita main game-game zombie itu kan biasanya kan zombie cuma khusus mungkin ya untuk beberapa game sih, dan ya Pups juga tahu ada beberapa game yang zombinya sudah mulai lari, termasuk ini sih dia bisa lari juga ya. Dan memang zombie yang bisa lari itu yang paling mengerikan kalau kalian bandingkan dengan zombie yang misalnya Resident Evil yang pertama ya. Keluaran Resident Evil pertama itu zombie cuma jalan kaki pelan banget. Pertama kali mungkin kalian tamatinya lama 4 jam gitu. Tapi begitu yang kedua, kalau gak salah, waktu masih muda dulu ya, mengenang masa-masa lalu, Pace bisa kasih tamat itu 1 jam atau di bawah 1 jam. Pokoknya 2 jam dapat secret weapon kan. Terus tamatin lagi pakai secret weapon, udah cepet banget tuh. Udah tinggal asal nembak doang. Bah, males banget kesana, bos. Ini apa nih? Ada gas? Kok feeling-feeling kita bakal dikejar sampai sini ya? Soalnya di sana ada tabung gas. Ini loh. Ini tabung gas fungsinya buat apa?
kita ikutin dulu deh. Penasaran kan? Kalian penasaran gak itu tabung gasnya kemana? Bawah situ. Ke bawah sini. Terus gak ngefek, Pak. Kasih-kasih tabung gas tapi gak bisa diapain juga. Dari antara kalian, misal kalian habis main, misal Pace sekarang main di konsol ya, terus dari PC mainnya terus ke konsol. Konsolnya sebenarnya ya masih patah-patah sih. Karena dia enggak 60 FPS, ini kan yang biasa ya, bukan yang pro. Cuman ya kayak patah-patah gitu. Oh iya, benar-benar. Jadi jalannya ternyata cuma satu. Cuman yang tadi, jadi kita harus ke sana. Itu ada jalan di bawah, ada kayak tabung-tabung gas. Jadi kalau kita tembak satu mungkin bakal jadi efek berantai. Nih. Wow. Enggak banget ya. Enggak banget. Kita jalan aja santai-santai. Enggak banget. Serem. Come on, man. Kita butuh keycard. Mungkin itu orang yang depan tadi punya keycard. Gak bisa dipantau dia. Dia di sana. Sudah bisa kita pantau, men. Kayaknya mereka gak bakal ngeliat cahaya. Jadi yang kayak gitu-gitu tidak bakal ngeliat cahaya. Cuman mereka bakal dengar suara. Ayo, kok jadi banyak, bos? Rasa kalau kicker. Kita harus berhati-hati kalau sama kicker. Kalau sama kicker itu, kalau enggak punya yang namanya shiver itu. Sah. Bentar. Kok kita kok enggak langsung itu ya? Enggak langsung apa namanya? Enggak langsung mati gitu ya? Kan seingatnya Pace itu kalau clicker sudah dekat-dekat sama kita langsung kecelakaan. Tumben enggak langsung kecelakaan. Kabar gembira. Banget. Tolonglah, kita butuh Ellie lah. Tugas kita mencari Kika. Mencari Kika. Di manakah keycard tersebut berada? Hotel keycard. Jack Sullivan Sky. Agak horor dikit ya. Oh, ini mungkin dia. Not interesting in anything. Oh, kita harus turn on the generator, really? Kita masih harus disuruh ke bawah? Ini generatornya yang mana? This one. Kok gak jadi keributan nih? Serius? Serius? Dan dengan dinyalanya generator juga, Pace tidak merasa sehat. Karena monsternya bakal lebih banyak. Itu udah jaminan. Mereka bakal dengar suara generator, Pak.
tak sehat, bos, tak sehat banget nih. Kita jalan aja ya, kita lihat sini ya. Karena lagunya mulai gak bagus gitu. Kabur. Masih disuruh nyalain generator. Sekarang misi kita, misi Pace, tinggal cari si Eli. Eli, ayo sini. Equip juga sudah lengkap. Kayaknya Eli mungkin bisa ada di samping sini, di samping pintu. Kita coba dulu, intip-intip sikit-sikit di dalam. Kadang-kadang Pace pikir ya, karakter-karakter ini memang gak boleh dianggap antara realita dengan game. Pasti kan bilang gitu kan. Ya, lu tahu ini tempat banyak zombie, tapi lu buka pintunya kayak gitu, kayak tadi. I'm done. Udah mainnya hati-hati banget gitu. Terus buka pintunya kayak EO gitu tadi. Wah. Nah, lu yang benar dikit lah buka pintu lah. Ini tuh banyak zombie. Wow. Ada hampir 2 orang. Not today, you. Mau antar cewek aja. Itu udah selesai. Think I fucking heard something. Ya, enggak gitu juga kali, bos. Dia pecah. Kalau gue keluarin tangan, kelihatan gak ya? Bego dia. Coba lempar situ. Sana. Kesana. Kesana, bukan kesini. Kesana. Oh, fuck. Oh my god. Wamosin deru. Disuruh ke sana, nggak mau dia. Oh my wamo sindeiru. Gak apa-apa, udah bagus. Wah, udah bagus. Mati kan yang penting kan. Udah bagus bos, mati. Sisi plusnya ini dua-duanya mati. Sisi minusnya tadi pelurunya kita barusan keluar 2 biji. Nah, ini apa yang terjadi ya? Kenapa begitu? Tadi di scan ada orang. Sekarang tiba-tiba muncul. Lu kalau ngajakin error-error senjata gitu jangan gini caranya. Hah? Mau tembakin. Angkat kepala, gantian. Dulu. Males banget yang jatuh dari kursi. Gua reload dah, ada moda. Nih, kalau CS nih, gua udah suruh reload, lu keluar gak? Keluar deh. Oh, udah kayak. Mati gak lu? Wih, kian. Close range banget. Boleh lah, kita pakai ini lah. Mau apa lu? Makan tuh tadi. Tinggal cari Ellie. Satu lawan banyak. Lu udah bisa main film, Mbak. Lu penerusnya Chuck Norris. Ini namanya Chuck Joel. Ngawur, Jack. Bayangkan ya. Satu lawan berapa tadi? Bahkan zombie-zombie juga lewat. Leon, gua rasa kalah sama ini orang, Mbak. Leon tuh lawannya cuma zombie. Nah, manusia tuh jauh lebih bahaya dari zombie. Dan ini game... Nah, tanggal. Jadi... Si Joel ini jauh lebih tangguh dari Leon. Kenapa ya? Karena tadi Leon lawannya manusia berapa orang sih? Wesker juga nanti akhir-akhirnya juga jadi zombie. Saking ya gitu deh. Gue menaik ke atas. Tolong ada jalan gak nih? Lihat mana ya? Mana ya?
Oh, itu loh. Tangganya ternyata ada di belakang, beh. Beh, beh, beh. Mau gak mau. Enak ya, bos. 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 Harus mundur terus maju, mundur terus maju. Wow, tidak, jangan. Tekan kotak terus, Pace. Tekan kotak, keluarkan pisaumu. Masih juga. Ambil pistolnya, Pace. Ayo, Pace. Ayo, Pace. Penyelamatku. Shut the hell out of that guy, huh? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita selamat. I feel sick. And you just hang back like I told you to. Well, you're glad I didn't, right? I'm glad I didn't get my head blown off by a goddamn kid. You know what? No. How about, hey, Ellie, I know it wasn't easy, but it was either him or me. Thanks for saving my ass. You got anything like that for me, Joel? We gotta get going. Lead the way. Masih terus, terus sob. Belum sampai tujuan dan itu kayaknya masih jauh. Wih, rambutnya Pops udah panjang nih, harus potong nih. My mom, my. Take Dexter and Neville to your mom's. It's not safe here. Don't worry, we take good care of her. Kurang ajarin, nama anaknya Sarah. Jadi The Huntersnya nih ngambil-ngambil anak-anak orang juga. Kurang ajar. Mereka harus diberi pelajaran, Pak. Pelajaran apa nih? Tapi matematika dan kawan-kawan. Wait there, okay? Sure, Joel. Wow. Not going anywhere. Come on, Al. Pace sudah selesai nge-loot. Let's go. We need to get back out. Find that bridge. Tell me where to go. I hate this crap. Nganternya jauh sekali, sob. Kayak gak sampai-sampai gitu. Cuman ya poin plus lah. Karena kalau langsung kita antar terus langsung sampai, gamenya gak jadi nanti ya. Gamenya nggak mahal gitu, cuman ya segitu-segitu doang. Emo full, karena kita nggak pernah pakai, man. Ini gimana hunting rifle nggak pernah dipakai nih? Cara nge-aimnya aja nggak paham gimana ya? Karena satu lagi, holster ya. Kita butuh holster biar bisa langsung cepet. Itu quick switch itu bakal penting. Jadi nanti, next kalau Pace ketemu, akan Pace upgrade. Ini apa nih? Melee weapon upgrade. Modification last one hit longer. Oh gitu, jadi bisa diikat-ikat gitu. Iya, paham. Tinggal lurus-lurus dikit. Gak ada masalah, gak ada apa-apa. Di atas, apa ada tangga gitu? Kita butuh tangga kan? Itu full, man. Wow, look at that. Kayak tempat bed. That door looks like a way out. Hey, you see a way to get up there? Nope. Lihat sini, Pak. Lihat sini, Pak. L, sini L. Pace ada lihat jalan di sini. Nah. Hey, how about a hand? You sure you can trust me with that? Ellie. No. Yep. Push. Berat, dorong. Push harder. Oh. Nice. There, how's that? Bagus. Let's go. Kita bisa main piano ya. Tadi ada kayak tombol buat main piano. Seperti biasa, Papa Joel selalu yang terbaik. Yo, Papa Joel, kita terus lagi, terus melanjutkan misi kita mengantar Ellie yang sudah hampir lebih kali ya. Lebih dari 3 jam belum sampai-sampai tujuan.
Padahal itu udah potong-potong cut skin, udah potong apa, belum sampai-sampai juga, men. Gak sampai-sampai ya. Ini kosong dan ini cuma ada satu jalan di sini. Oh shit. Masih ada lagi. Keep your head down. Right now, I'm gonna jump down there and I'm gonna clear us a path. What about me? You stay here. This is so stupid. We'd have more of a fucking chance if you let me help. I am. You seem to know your way around a gun. You reckon you can handle that? Wow, akhirnya. I sort of shot a rifle before, but it was at rats. Rats? With BBs. Well, it's the same basic concept. Lift it up. All right, now. You're going to want to lean right into that stock, because it is going to kick a hell of a lot more than any BB rifle. Yeah. Go and pull the bolt back. Grab it right there. Just tug it. There you go. And as soon as you fire, you're going to want to get another round in there quick. Listen to me. You're getting in trouble in there. You make every shot count. Yeah. I got this. All right. Percaya sama dia. Kita percaya sama dia. Kita percaya sama dia. Jadi Papa Joel harus turun ke bawah. Just so we're clear about back there. It was either him or me. You're welcome. Yeah, so I should have known, but if you're going to steal, then you better make sure you get away with it. Right? I would have done. Carl Dex. Berapa orang? Satu, dua. Take a breath. Who's dead? The whole crew. The 76 lookout guy. Some fucking tourist killed him. Kill all of them. Shit. Did you talk to the boss? Yeah. He wants everyone to hold their ground. Watch the gate. Look me. Gila gak gue? Gila gak gue? Keep doing that. Gila gak? Yo bersih-bersih, bos. Hah? Kalian kira kalian mau ngelawan Papa Joel? Papa Joel is real. Enak banget kalian semua ya. Nice L. Nice L. Aduh. Gak mau tahu, Pak. Udah enggak mau tahu. Nice, L. Not bad, not bad. Jangan sampai kita pakai ini ya. Harus ganti, harus ganti, harus ganti. No one is playing with Papa Joel. Makan tuh. Makan tuh bom. Tidak mati-mati. Mati-mati kalian. Oh, kayaknya kita harus mengurang-kurangin pakai kayak gitu ya. Papa Joel akan harus kasih Papa Joel. Oh, lemparannya yang pas dikit, bos. Bos, kalau lemparannya enggak pas, ini nak mati nih mereka nih. Kasih, kita kasih loh. Mah, 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 my friend, eat that, man, eat that. Alright, come on down. Nice, Ellie.
For the first time in forever. How'd I do? Nice. Sempurna. Terima kasih. About something a little more your size. It's for emergencies only. Okay. Nice. Now the safety's on. Do you know how to switch it off? I do. Okay, you gotta respect it. This is not. Joel, I'll be careful. Okay. Jadi sambil menunggu, Pace mau ngeluting dulu ya. Sabar ya. Penting ini, men. Senjata habis semua nih. Waduh. Ternyata di sini, men ya. Ada di sini. Okay. Spot zone. Dengan kekuatan Chris Redfield. Stupid chain is stuck. Gak apa-apa, lu langsung masuk aja. There. It's good thinking. Wus. Wus. Sini kali. Bisa enggak? Halo. Help me open this. Here. No, got it. Thank you. Sekarang. Dah beres. Beres pakai banget. This one. Dah. Enak ya. Wah. Ada meja untuk upgrade, teman-teman. Sop. Pace bisa upgrade weapon holster. Oh my god, ini yang kita butuhkan banget akhirnya. That should help us out. Upgrade-an kita aman. Lanjut dikit dulu. Get down. What the? Whatever, man. Damn, no food, old pair of shoes. We got nothing. Let's go. Enggak usah dibunuh juga kali. Itu mobilnya depannya tuh ada mayat ditaruh. Oh man. Ain't nothing we could have done. I know. It's just. Oh man. Kejam sekali. Wah. Kita kan mau antar Alice ke Fireflies. Big question selanjutnya, Fireflies ini sebenarnya pro atau kontra? Katanya tadi Fireflies bisa kasih dokter ya, peralatan biar bisa teliti si Ellie. Cuman kalau kelakuannya kayak tadi sama aja dong. Ada orang dalam. Whoa! Lu lihat sendiri, kita udah gak punya apa-apa lagi tadi. Mau gak mau, main gebuk-gebukan aja lah sekalian lah. Mayan, satu bar. Gak kelihatan apa-apa.
Bisa dilempar batu sih pasti sih. Mau masuk lewat sana atau kita langsung masuk lewat sini? Joel, bebas nih. Iya. Papa Joel tau. Ada dua orang di lantai dua. Tugas kita, our mission is to eliminate all of the enemies up on second floor. Bisa lumayan jauh juga. Yeah, I see him. Stay low. Lu yang cara ya, gua yang sini. Oh, holy shit! Eh, bener woy, belakang bos. Bos, sabar bos. Fuck. Santai. Masih ada lagi? Alright, sudah tiada. Sudah tak ada siapa-siapa lagi sekarang. Aman. Musuhnya lebih banyak manusia daripada zombinya. Karena memang dilema orang kalau udah kayak gini tuh cuman pertanyaan moral saja. Kalian mau bertahan hidup dengan gaya apa? Kalian cuman ngendon di satu tempat, ngendok gitu. Kalian pasti kehabisan suplai bahan makan dan semuanya. Loh, lihat ya, pelurunya paksanya tinggal 3. Wah, mantap sob. Ya ini tambal di luar. Ini caranya. Aja. Oh, jangan gitu pak. Itu ada orang di sana ya. Ada satu ya. Ya cuma satu. Di belakang mobil ya sembunyi. Get the fuck off of me. Si ada berapa orang? Gimana? Haley, cover me. Belajar kita kurang. Hening dulu sebentar. Konsen. Biarkan Pace konsen sebentar. Apa sih? Satu sih. Ya masuk kita lihat sini. Kita tunggu dia. L, sabar L. Udah habis, Pak. Kemana lagi, Pak? Udah habis, Pak. Cuman lagunya belum berubah. Menarik. Belum berubah sama sekali. Berarti masih ada sesuatu. Hurry. Ini kosong ya, kita enggak punya blade. Sebagai seorang barbarian kita bebas, kita bisa lari-lari terus. Tapi kita juga harus perhatikan surrounding kita. Waduh.
KO gak tuh? One hit KO. What? Oh, and the comic book thing. Kayaknya kita kesana sih, ke atas itu ya. There you go. Thank you, El. Jangan lupa naik ke atas, El. Seksi sekali teman kita ya. Dan ini tuh jauh, Pak. Kagak naik ternyata, turun ke bawah. We're almost there. Belum sampai-sampai. Dan Pace Wawa akan mengakhiri semua sekarang dari serial The Last of Us Remastered. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like dan juga tinggalkan subscribe. Sampai jumpa di next content video, and I'll see you guys later.